Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahnya. Amin. Baik, pagi hari ini saya berada di mobil Kijang Innova 2015 ya. Ini yang tipe Luxury. Seperti ini modelnya. Bisa dicirenin dari belakangnya ya untuk tipe Luxury-nya. Nah, ini dari mereknya ya. Nah, ini adalah tipe Luxury. Sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya seperti ini ya, hampir sama. Dia cuman yang membedakan adalah tulisannya Luxury aja. Dia velg sudah menggunakan racing ya. Ini di atasnya tipe G. Luxury ini di atasnya tipe G. Ini adalah bagian depannya. Dia sudah ada fog lamp. Cuman ini masih polos ya. Ini biasanya bisa diganti yang variasi. Ini sama sebelahnya. Ini model spionnya ya. Spionnya. Nah, inilah bagian dalamnya Luxury. Yang membedakan adalah tempat duduk jok bagian kedua. Ini dia menggunakan captain seat ya. Nah, ini aja. Kalau dia tipe G, dia sambung ya, dia untuk 3 orang. Kalau Luxury, ini aja yang membedakan Luxury dengan tipe G, adalah di bagian jok depannya. Untuk yang lainnya sama. Sudah ada dapat TV ya. Ini bagian depannya, kita lihat, kita cek. Nah, ini hampir sama semua ya modelnya. Sama. Ini untuk speedometernya juga sama. Sama ya, ini mesinnya 2000cc. Tuh. Jadi yang membedakan Luxury dengan tipe G itu hanyalah di bagian jok tengahnya aja. Dia sudah merupakan pakai captain seat. Yang lainnya sama, mesin segala macam, spesifikasinya, terus velg. Nah, dia udah ada spoiler belakangnya. Sama ya. Coba kita cek bagian mesinnya. Ya. Bagian mesinnya sama persis. Sama. Persis bensin sama semua mesinnya ya. Oke, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mungkin bagi rekan-rekan yang pengen mengambil Kijang Luxury, itu aja yang membedakan ya. Dia di bangku nomor 2, dia udah captain seat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.